Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Bertemu lagi di channel Uni. Hari ini Uni mau memasak hati ampela dan goreng belut. Hati ampela ini Uni beli hanya Rp10.000. Ini dia hati ampela dan belut yang sudah Uni bersihkan. Sebelum hati ampelanya digoreng, Uni mau mengungkap hati ampelanya dulu. Ini bumbu ungkap yang Uni pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 3 buah kemiri, garam secukupnya. Uni mau menghaluskan bumbunya. Bumbunya ini tidak Uni blender ya, tapi Uni ulek aja pakai batu giling cabai, batu ulekan. Setelah bumbunya halus, Uni langsung masukkan ke dalam panci dan ditambah dengan air secukupnya. Setelah ini bumbunya Uni masak dulu dengan api kecil dan ini tanpa minyak Uni masaknya. Setelah itu baru Uni masukkan hati ampelanya. Oh ya, ini tadi tuh Uni lupa bilang kalau Uni tuh memakai bumbunya itu pakai kunyit. Kunyitnya sesuai selera aja. Bagi teman-teman yang suka kunyitnya kebanyakan atau warnanya lebih kuning, boleh dibanyakin kunyitnya. Setelah selesai Uni masukkan hati ampelanya, Uni langsung saja menggoreng belutnya agar nantinya cepat matangnya juga, sama-sama matang gitu. Ini belutnya telah matang dan ini belutnya. Dan ini hasil ungkapannya sudah matang juga. Dan langsung saja Uni goreng sampai warnanya kecoklatan. Uni panaskan minyaknya. Oke, langsung saja Uni masukkan satu per satu dan setelah warnanya kuning kecoklatan, langsung saja Uni angkat dan setelah ini Uni langsung goreng cabenya. Setelah cabenya matang, Uni langsung campur-campurkan saja hati ampelanya dan belutnya juga dikasih cabe goreng. Oke, ini cabenya sudah matang, Uni langsung campur dan ini hasilnya telah selesai masak ya teman-teman. Dan oke, teman-teman sampai di sini dulu ya.
Sampai jumpa dan bertemu lagi di channel Uni selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, like-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.